Jadi guys, pagi siang hari ini kita akan coba makan siang dari Tamrin ke Blok M naik MRT. Ya, kita akan mencoba berapa lama waktu ke sana dan bagaimana kita mendukung transportasi ibu kota jalan kaki dan menggunakan e-money. Public. Nah, dan e-money jangan lupa pembayaran non tunai. Pertama adalah kita harus siapkan uang elektronik ya. Ini uang elektronik e-money ya. Boleh apa saja untuk menggunakan alat transportasi ibu kota. Mari kita coba, kita tap di sini. Ya, kalian tahu nggak? Ya, kita sudah masuk ke halte busway ya. Jadi di halte busway yang depan adalah buat muhrim, buat perempuan. Akhwat. Nah, perempuan di pintu depan. Nah, di sana buat ikhwan. Ya. Sampai di stasiun HI ya. Jadi dari sini kita nyambung. Kita nyambung di perusahaan HI. Ya. Nah, ini kita sudah siap semua masuk perusahaan HI ya. Oke. Ayo kita masuk. Menggunakan lagi uang elektronik ya, biasakan menggunakan uang elektronik, uang tunai, tempel, lalu kita masuk. Mari kita coba. Sampai di stasiun Blok M ya. Jadi dari Bundaran HI tadi 12.15 ya, jadi nggak sampai 15 menit ya. 13 menit kita sudah sampai di Blok M dari Bundaran HI. Sekarang kita turun di stasiun Blok M. Plaza Blok M ya, jadi kita makan siang cepet aja supaya bisa balik kantor cepet, yaitu makan burger ya, makan burger cepet. Nah, ini semuanya di sini agan-agan pada makan. Jadi kalau kita dari Blok M Plaza ini ada sambungan langsung ke MRT station, jadi bisa makan siang di Blok M ya. Di stasiun MRT Blok M, terus kita masuk ke Blok M Plaza ya. Nah, ini ada connecting ya. Nah, ini connectingnya kita lihat. Nah, ini connecting.
tangga jalan, semuanya sebelah kiri. Wah, itu semuanya disiplin, bagus sekali ya. MRT Tour and Travel nice. Yang hari ini telah mengantarkan kita makan siang di Blok M, kembali lagi ke Tamrin. Nice. Hanya dalam waktu pulang pergi ya kan 1,5 jam lah, bisa perut kenyang, kita bisa jalan-jalan.